ada. Nah, nanti kita baru kita identifikasi, baru kita cek, baru kita cek. Nah, nanti kita baru kita identifikasi, baru kita cek. Baru kita cek semuanya, kita ya setelah TKP lah, setelah tahu TKP. Ya kita duduk bersama-sama kemarin cepat dong. Nih. Korbannya berapa banyak? Mati siapa aja? Masih identifikasi. Ada anak kecil tuh. Masih kita identifikasi. Empat orang ya, kita identifikasi. Penemuannya ini sudah mulai malam Rebu itu kan sampai pagi sudah tidak keluar berkumpul tertutup pintu. Akhirnya tadi maghrib itu tetangga kok bau tidak enak jadi begitu. Akhirnya sama-sama berani memberanikan diri. Dikiranya kan di sini ada kolam ikannya. Atau kok enggak kolam ikan. Akhirnya beranikan diri masuk ternyata berapa orang itu? empat itu suami istri sama anak dua. Kondisinya gimana? Kondisinya sudah meninggal semua dan keadaan sudah membusuk. Tidak ada bercak darah itu? Kelihatannya enggak, mejanya biasa bu. Tadi penemuannya di ruang mana? Ruang tempat tamunya, ruang tamu, ruang tamu. Nah, orang tamu. Masuk tapi saya enggak mau besar karena daunnya enggak. Itu posisinya gimana pak? Pencar ada yang posisi di bawah pintu ke samping itu ada di belakang bed karena itu anak-anak kelihatan masih agak ke sana ruangan lain gitu. Kondisi ada luka-luka harus kelihatan bercak darah ada di itu bercak darah di tembok itu ada. Kalau di lantai? Di lantai kurang memahami saya karena enggak dekat tadi itu satu keluarga pak? Satu keluarga itu.